banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia, kakak. Loh, bentar. Kok berdua doang? Yang lain mana? Udah kabur, Mas Lem. Hei, wah. Namanya juga anak-anak. Pak Ustadz. Iya Pak Dokter. Gimana? Oh sepi. Oh anak-anak, oh mungkin masih pada khusyuk belajar. Betul banget kan. Anak-anak di sini tuh pada nurut semua. Iya. Mereka tuh gak ada yang takut periksa gigi. Gak ada kan. Bener Pak Dokter. Gak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia, kakak. Loh, bentar. Kok berdua doang? Yang lain mana? Udah kabur, Mas Lem. Hei, wah. Astagfirullahaladzim. Kok bisa pada kabur sih? Ya bisa lah, kan mereka semua pada ketakutan. Jadinya kabur. Cuman kita doang yang berani. Kaburnya gimana? Mana kan? Ya tahu. Ya juga sih Pak Ji, kalau mereka tahu kabur kemana namanya bukan kabur tuh. Namanya apa? Ijin. Sekolah kali. Katanya anak-anak pada berani. ya udah kalau gitu jui. Kamu harus bantu cari ya. Positai nyari kemana Pak Ustadz? Ulah, kemana aja deh Pok. Yang penting ketemu. Kolong kasur boleh, dalam laci boleh, gorong-gorong boleh, atas genteng boleh, semak-semak boleh, bebas. Pokoknya ketemu. Dan buat Jui, ini adalah pembuktian pertama kamu bahwa kamu adalah seorang security yang hebat. Temukan anak-anak sampai ketemu. Siap? Siap Pak Ustadz. Dwi selalu siap sedia. Haikal, mereka kabur kemana ya? Nanya lagi. Gimana sih itu nanya namanya? Nggak tahu juga. Tenang. Sekarang kita harus berpencar ya. 1, 2, 3 arahnya ke sana. Eh, lu kemana? Lu terbang. Ayo, sana. Bantu cari yuk. Gimana ini? Aman nih. Aman. Pokoknya di sini aman nih. Mana nih main toy? Mana ya? Enggak tahu nih. Tempat di mana nih? Main toy. Kalau ketemu. Main toy. Mau lari kemana kalian? Gak bisa lari kemana-mana. Udah sini turun. Ayo turun. Gak mau, gak mau diperiksa giginya. Mas Cuy. Asal Mas Cuy tahu ya. Nih gigi udah diimpor nih dari planet lain. Mas harus diperiksa sih. Oh my god. Gak usah ngomong kayak gitu. Impor. Emangnya beras Thailand? Jangan pernah ngebohongin satpam. Ini aparat keamanan ini. Udah kalian turun. Turun cepat. Gak mau. Dipaksa nih ya. Mau enggak? Turun. Saya ngomong. Kita lihat aja nih. Gak ada orang. Nih, semoga aja aman. Gimana nih anak-anak? Ada toilet. Jangan-jangan di sini. Gak mau percaya gigi, Pak. Apa-apa, yuk. Aduh, Pak. Mana lagi ya? Tahu. Aduh, gimana nih? Hehehe.
masuk. Tuh, mana jalan yang dua sana lagi? Aku sini. Yaudah, ayo. Anak-anak. Sini. Kenapa, Dok? Ayo. Dua, tiga. Tiga, pergi ke mana, Kak? Tahu. Masa ngumpetnya di sini sih, oi? Ngapain kalian ngumpet? Udah enggak sakit kok. Capek tahu kita nyariin kalian, cepetan ayo. Udah, enggak sakit. Ayo diperiksa sekarang ya. Ayo. Iya, mau. Enggak sakit. Kita udah pernah. Keren, Kak. Ayo anak-anak, periksa. Kesehatan gigi sangat penting. Tapi masih ada yang mengabaikannya. Selain gosok gigi, usahakan dalam 6 bulan sekali periksa gigi ke dokter gigi. Apalagi gigi kalian masih dalam perkembangan. Dan sebagian masih gigi susu. Pahim tuh. Silakan lanjut dokter, lanjut lagi. Pokoknya perlu diingat, rawatlah gigi secara teratur dan terawat. Benar-benar harus menggosok gigi. Nah, sekarang dokter akan memeriksa gigi kalian satu persatu. Dok, dok, nih halil aja nih, dok. Halil aja, dok. Enggak, halil, dok. Soleh aja, soleh, katanya berani. Ya, jangan budi. Jangan takut. Ya Allah, berani dong. Kamu lah masa siapa. Hati-hati lu. Makanan itu, waduh, oh berarti habis diperiksa nih kita dapat makanan nih. Aku juga mau dong, ya Imi ya. Iya, gua duluan berarti kalau kayak gitu. Kita Pak dokter nih. Im, enak banget ya. Coklatnya gede kayak badan lu. Bisa bae lu. Ing, tau gak? Kenapa gigi kita kagak ngilin? Kenapa itu? Karena gigi kita sehat. Makan coklat nih, kagak ada ngilin-ngilin sama sekali. Ya kan? Ya kan? Oh my god. Enak juga ya coklatnya. Hantu gigi. Hantu gigi. Hantu gigi. Hantu gigi. Kenapa sih hantu gigi, hantu gigi? Ben, Toing, sadar dong. Udah sadar. Bisik banget sih kalian. Kalian ini lagi tidur loh ya. Aneh tuh mimpinya barengan. Iya. Tidur. Bener nih kalian nih. Baim Toing, makanya biasain. Sebelum tidur itu, gosok gigi. Abis gosok gigi, ya ngapain Pak Ustadz? Manjat pohon. Waduh, capek dong mister udah jadi tidur. Ya berdoa lah. Ah, udah nanya tahu. Udah tahu nanya. Itu dia. Ininya gini leh. Nah tuh, biar gampang masuknya. Ayo yang rajin. Kali ditaruh pupuk. Nah. Waduh. Ada cacing. Wey, kalian ngapain sih malah tindih-tindihan? Ini bukannya mau beresin. Ulah. Duh. Ilah, yo. Baru ngeliat cacing udah segitu kejernya. Gimana ngelihat ular naga? Waduh, ya malah gak kaget dong mister. Soalnya kalau naga ular itu malah gak ada di real life gitu. Adanya kan di TV-TV. Naga terbang di sini. Oh gitu yuk. Tapi kalau sini di aku juga kali ini nanti aku kayak aspal nih mukanya. Dikit lagi jadi rempeyek tuh. Rempeyek teri tau gak? Kurus begitu ditindih lagi. Iya maaf le, kan gak sengaja.
Kasian tahu Soleh. Ya enggak sengaja, namanya juga kaget.